akunnya apa? Nah ini loh, limited benernya si Cahein hero barunya ya. Ini dia tipe like. Buat skillnya mana? Yang aneh suka nah mana ya? Critical hit ya, dia bener-bener. Nah ini loh, yang aneh suka dari Cahein ini itu salah satunya ini unrecoverable ini loh. Jadi si Cahein ini bener-bener counternya buat laba-laba ya. Ini soalnya nggak bisa apa ngeheal gitu loh, recover HP. Coba lihat skill-skillnya dulu. Saat ini basic attack doang 200 loh ini. Baru kali ini ada nemu. Ini basic attack-nya paling tinggi ini. Ini bang masih cahein doang. Ini bang gamenya solo leveling rush bang. Ini gamenya baru keluar juga. Speed nolak airborne. Oh ini semacam test ya ini. Habis di dancer kan bisa. Buset infinite number. Tambahan detensi ini apa? Critical hit damage. Oh iya, moga aja critical hit damage-nya udah di fix ya. Oke. Jadi ini supportnya juga bener-bener bagus ini. Ada debuff nggak bisa ngeheal sama ngasih critical hit rate sama critical hit damage. Oh, bang bakalan OP ini dia. Buset. Eh, ultinya? Oke, ultinya dancer ya. Memang jobnya dia ya. User has branded set. Ini belum tahu ini cukup apa enggak ya. Duh. Ternyata ya, bang. Ternyata ini si Choi masuk ke banner biasa ya. Dan sebelumnya nih, nah ini sebelumnya si Choi itu masuk limited banner ya. Sekarang masuk ke yang biasa, jadi bisa didapetin ya. Iya bisa bang. Kalau di HP ini belum tahu bang, sekitar 7 giganan kalau nggak salah. Iya kah? Iya ini juga kaget bang nih. Nggak ada pemberitahuan masuk ke sini nih Choi nya. Jadi lumayan. ya yang baru cuman Choi doang sih. Ayo coba buang jelek dulu ya, cuman di sini. Apa ya bang? Gak ada bedanya sih bang. Bedanya mungkin progresnya lebih duluan yang beta sih bang. Ya ini. Ya. Buset. Bener-bener ampas ini. Oh iya, story baru ya sama challenger baru ya. Oke. Kita lihat apakah ada dapat senjata baru apa enggak. Iya, kesimpan kok, Bang. Ini aku aneh main dari awal yang beta ini, Bang. Precision. Oi. Iya kayaknya senjata gratisnya nggak ada lagi sih, cuman ya presisinya deh. Untuk battle passnya ini yang baru kostumnya ya. Oh kostum dia waktu sebelum itu ya. Lima empat ya, berkurang ya. Nah iya ini eventnya gratis sama kayak yang Choi ya, jadi dapat gratis senjata weaponnya. Belum ada yang online ini. Get Explorer. Nah ini yang agak susah ini event yang ini, event apa? Event pay to win. Jadi di event ini tuh harus apa banyak-banyakan summon di cahayanya kalau nggak salah. Buset, sampai 1500. Misinya berapa sih? Yang jelas ini harus build sama summon di cahayain lah. Nggak terlalu kok bang.
Buset ya, coba ayo. Bisa apa enggak ini? Pakai pas-pasan. Ntar kalau enggak bisa nih, susul di akhir lah. Ini Bang solo leveling keras, Bang. Wow. Coba. Wah. Kayaknya akunannya akun kepiti semua ini. Ini rata-rata summon di limited pasti dipiti sih. Kalau gacha aneh saranin di sahein ini dulu sih, Bang. Soalnya buat sahein ini build-nya gampang, beda daripada si Silverman ini. Buat Silverman ini build-nya agak apa? Butuh gimana ya? Harus langsung lengkap gitu loh, Bang. Nah, kalau sahein ini enggak. Jadi bisa dibuild pelan-pelan gitu loh. Iya, main aja, Bang. Soalnya banyak juga kok yang baru main. Soalnya baru buka global ini. Oh iya kan. Ya ini kepiti lagi nih jelasnya. Cuman moga aja dapet ya, gak perlu red off. Oke, dapat senjata. Iya ada, Bang, di playstore. Nah ini, yuk. Ah senjata. Oh gak, oke. Ini kira senjata ya, nice. Lumayan. Lumayan. Nah, tinggal nyari ini sejatinya. Berapa tadi? 70-an ya? Iya, 70-an tadi ya nih. Oke, nice.